かじゃない、一つ叶わない、わかってるわかってるんだ。純は無尽にどこまでも羽ばたけたらない、いつの日も夢見てた。それでも一歩一歩不確かな世界でも何でも。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agus Purnomo di channel Arakusu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas update terbaru lagi ya. Dan kita langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Di sini ada jadwal mingguan ya. Nah, untuk bentuk jadwal mingguannya itu seperti ini. Jadi ini adalah jadwal mingguan atau acara pada minggu-minggu ini ya. Dan bisa dilihat di situ ada beberapa hal yang menarik, yaitu ada supermarket dan ada bundle-bundle terbaru yang bertemakan Free Fire X Monetize ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada supermarket terbaru ya. Jadi supermarket itu hadir pada jadwal mingguan kali ini, dan dipastikan untuk supermarket itu akan hadir pada minggu-minggu ini ya. Nah, jadi bagi kalian yang senang borong-borong, kalian siapkan aja diamond untuk memborong supermarket kali ini ya. Namun untuk bundle supermarketnya itu, kalau di server luar itu adalah bundle yang berwarna merah ya, yaitu bundle yang seperti ini. Kalau bundlenya ini sudah rilis di server Indonesia ya. Jadi untuk bundle di server Indonesia itu bukan bundle yang berwarna merah ini, yang nantinya akan diganti dengan bundle yang lain. Kalau nggak salah itu adalah bundle yang monyet itu atau bundle yang lainnya ya, yang belum hadir di server Indonesia. Nah, gimana menurut, apakah kalian sudah siapkan diamond untuk borong supermarket kali ini? Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada bundle-bundle bertemakan Free Fire X Monetize ya. Dan di sini terungkap bagaimana cara mendapatkan bundle-bundle tersebut ya, yang salah satunya itu akan menjadi bundle Diamond Royale terbaru, bundle Mystery Shop, dan bundle Rulita Magic ya. Kan pada tahun tadi ada dua bundle terbaru ya, tepatnya itu adalah bundle yang ada pada gambar ini. Bundle ini hadir pada jadwal mingguan ya, dan dipastikan untuk kedua bundle ini pada minggu-minggu ini ya, atau seminggu ke depan ya. Nah, untuk bundlenya itu seperti ini ya, bundlenya itu berwarna merah. Nah, untuk bundle laki-lakinya itu akan menjadi bundle Ruleta Magic ya, atau biasanya itu disebut Magic Special ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Di sini ada bundle perempuannya ya. Jadi bundle perempuannya itu akan menjadi bundle Diamond Royale terbaru ya. Dan ini adalah postingan resmi dari Free Fire. Jadi dipastikan untuk bundle Diamond Royale terbarunya adalah bundle yang wanita ini ya. Nah, untuk bundlenya itu seperti ini ya. Untuk tampilan bannernya itu juga seperti ini. Ada ini ada tampilan dari banner Diamond Royale terbarunya ya. Dan untuk bundlenya itu seperti ini ya. Jadi bundlenya itu dibagi menjadi rambut, baju, celana, dan sepatu ya. Jadi kalian itu bisa mengkolaborasikan dengan bundle-bundle yang lainnya. Dan ini ada preview saat di in-game-nya beserta dengan efek animasinya ya. Dan untuk namanya tadi adalah Plan Bermuda Kunoichi ya. Jadi ini tema-tema Kunoichi atau tema-tema ninja ya, ninja-ninja dari Jepang. Untuk tampilan efeknya itu kalau misalnya sih mirip-mirip seperti bunga sakura ya. Ya, bunga-bunga sakura seperti ini. Dan kalau misalnya sih untuk tampilannya itu cukup bagus ya. Dan ini akan menjadi bundle Diamond Royale terbaru. Nah, untuk bundle ini itu bisa dipisah ya, yaitu antara rambut, baju, dan celana juga sepatunya itu bisa dipisah. Jadi kalian itu bisa mengkolaborasikan dengan bundle-bundle yang lainnya ya. Kalian itu bisa mengambil bajunya atau apanya saja atau yang lainnya ya. Jadi bundle ini itu akan menjadi bundle Diamond Royale terbaru yang akan rilis pada minggu-minggu ini ya. Dikarenakan itu pada jadwal mingguan akan hadir pada minggu-minggu ini. Nah, gimana menurut kalian untuk tampilannya itu? Dan di sini juga ada voucher ya, voucher dari Diamond Royale terbaru, dan kemungkinan voucher ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan bundle Diamond Royale tersebut ya. Jadi kalian itu bisa menggunakan voucher ini, atau kalian bisa menggunakan diamond sebesar 60 diamond ya untuk satu kali spinnya. Nah, itu dia untuk Diamond Royale terbarunya. Kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada bundle laki-laki atau bundle dari bundle perempuan tadi ya. Nah, untuk namanya itu adalah Plan Bermuda Shinobi ya. Jadi bundle laki-lakinya itu bershinobi ya. Jadi apa ya, tema-tema Jepang lagi ya. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini ya. Tampilannya itu berwarna merah untuk bajunya itu, namun untuk celananya itu berwarna hitam ya. Beda dari bundle yang ceweknya tadi, kalau yang ceweknya kan full warna merah ya. Nah, untuk cara mendapatkannya itu akan ada pada Ruleta Magic ya, atau Magic Special.
Dikarenakan itu pada jadwal mingguan itu akan hadir pada magic spesial atau ruleta magic ya. Nah untuk tampilan bandelnya itu seperti ini. Tampilan bandelnya itu masih sama ya, dibagi menjadi kepala, baju, celana, dan sepatu ya. Jadi kalian itu bisa mengkolaborasikan dengan bandel-bandel yang lainnya. Nah untuk tampilan animasinya itu seperti ini ya. Ini adalah tampilan animasi dari ruleta magic spesial ya, atau magic spesial yang akan hadir pada bulan September ini. Ya, ini kemungkinan akan hadir pada minggu-minggu ini ya. Untuk tampilan bandelnya itu seperti ini ya. Tampilan bandelnya itu menggunakan topeng ya. Namun untuk topengnya itu tidak dipakai ya, cuma dipakai di samping. Ya untuk bentuk bajunya itu seperti ini. Kalau misalnya untuk bentuk bajunya itu cukup bagus ya. Dan untuk bentuk celananya itu seperti itu ya. Celananya itu berwarna hitam ya. Dan bentuk sepatunya seperti itu. Kalian bisa nilai aja sendiri. Jadi bandel ini bisa kalian dapatkan pada ruleta magic spesial atau magic spesial ya, yang akan hadir pada bulan September ini. Dan ini sudah resmi dikonfirmasi oleh Garena Fire ya. Jadi untuk bandel laki-lakinya itu akan hadir pada ruleta magic spesial ya. Namun kalian masih belum tahu ya apakah nantinya di server Indonesia akan berhenti atau tidaknya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang selanjutnya. Di sini ada bandel mystery shop terbaru ya. Nah kalau yang sebelumnya kan kami sudah membocorkan ya bandel mystery shop terbaru, dan ternyata bocoran kami itu benar ya, bahwa bandel mystery shop itu bukan bandel yang apa ya dua itu ya, namun adalah bandel terbaru. Dan ternyata itu adalah benar, ternyata akan hadir bandel terbaru yang akan menjadi bandel mystery shop ya. Nah untuk bentuk bandelnya itu seperti ini ya, ini ada tampilan dari bandelnya. Nah untuk bentuk bandelnya itu seperti ini ya. Jadi untuk topengnya itu masih sama, namun untuk bentuk bajunya itu berbeda ya. Kalau bajunya itu menggunakan jaket yang dibuka ya untuk yang laki-lakinya, dan celananya itu berwarna merah. Sedangkan untuk tampilan bandel perempuannya itu juga sama ya, untuk topengnya itu juga sama, namun untuk bajunya itu cuma dibuka setengah ya, dan untuk bagian dalamnya itu memakai baju warna hitam. Dan untuk bentuk celananya itu berwarna hitam ya. Nah untuk tampilannya itu seperti ini ya. Jadi ini akan menjadi bandel mystery shop terbaru yang akan hadir pada bulan September nanti ya. Kalau yang di bocoran sebelumnya kan kami juga sudah membocorkan bandel mystery shop terbaru ya, dan ternyata itu benar bahwa akan hadir bandel terbaru yang akan menjadi bandel mystery shop ya. Nah jadi gimana menurut kalian, apakah kalian sudah siapkan diaman-diaman kalian untuk borong pada mystery shop kali ini? Silakan tulis aja di kolom komentar ya. Nah untuk kedua bandel duo itu kemungkinan akan menjadi bandel duo royal ya. Dikarenakan itu kami sudah mendapatkan bocoran saat di in-game ya. Nah untuk bocorannya itu seperti ini ya. Jadi akan menjadi bandel duo royal. Namun kami juga masih belum bisa memastikan ya, apakah saat di Indonesia itu akan menjadi bandel duo royal atau akan menjadi event terbaru nanti ya. Entah itu event gratisan atau semacamnya ya. Tapi kalau saya sih berharap untuk bandel yang satu ini akan menjadi bandel gratisan ya. Dikarenakan apa ya, untuk eventnya itu cukup besar ya. Untuk eventnya itu adalah event kolaborasi Free Fire X Monehis. Jadi eventnya itu cukup besar, dan kemungkinan untuk bandel ini bisa saja digratiskan pada event terbaru nanti ya. Jadi untuk kedua bandel ini kemungkinan itu akan menjadi bandel duo royal, atau kemungkinan nantinya itu akan menjadi bandel gratisan pada event terbaru nanti ya. Dikarenakan itu kami juga sudah mendapatkan bocoran yang seperti ini ya, yang akan menjadi bocoran bandel duo royal. Namun untuk apa ya, event terbarunya itu kami masih belum mendapatkan ya. Nah jadi gimana, bagaimana cara mendapatkan bandel yang dua itu, apakah akan menjadi bandel duo royal atau bandel gratisan? Silakan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.